Transtegal, Transtegal ini jalan saya. Yeah. Eh, jadi saya nak tak mau stres dalam ucapan ini. Saya nak berseloka bajet 2022. Tapi Tuan Speaker, saya minta izin jangan interrupt. Kerana kita ada bukan dalam 3 minit lagi. Ya. Baik, jadi bagi saya 3 minit lah. InsyaAllah. Jadi kalau ada interruption, dia tak menjadi. Seloka bajet 2022. Parti Pejuang, Parti Melayu. Parti Pejuang, Parti Nasional. Rakyat dibela, negara sentosa. Tuhan Rabbul Jalil dirafakkan sembah. Raja dan Sultan kita daulatkan. Kita wajib berkhidmat. Kita wajib berjiwa rakyat. Bajet 2022 kita bahaskan. Yang asnaf B40 JKM prihatin hulurkan bantuan. Yang berada, yang kaya, jangan buat-buat lupa. Toleh kiri, toleh kanan. Manalah LSDN ni? Tak nampak dah. Puan Makmur, Encik Makmur, setia menunggu. Kesian Makcik Kiah, Pakcik Salih, pinjam sana, pinjam sini. Anak-anaknya, jurutera miskin, upah seciput. Yang penganggur diberi kerja. Yang tempang diberi tongkat. Yang buta diberi tali. Yang buat-buat pekak dipiat telinga. Yang tidur dikejutkan. Kum, bangun. Hutang 1.4 trilion. Rakyat bayar. Boleh bayar punya, Pak. Dulu perdana, kini Velfire. Jimat RM2.08 kupang. Beres, boh. Menteri apa peduli? Kerusi Dewan kosong. Kempen, kempen, kempen. Politik, politik, politik. Rakyat ingat mengingat pesan berpesan. Rasuah musuh negara, tolak rasuah, jangan dimula. Mula sekali, nak lagi dan lagi. Yang dituduh, yang tertuduh, mesti diadili. Dah kompom bersalah, duduk diam-diam di rumah. Amboi, kesana kesini, kesana kesini. Yang sehat ucapkan alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Jaga SOP. Yang sakit pergilah berubat. Eh, biarlah. Nak ke Singapura, nak ke Jerman, nak ke mana saja, pergi. Tapi jangan lupa pasport. Malaikat maut tetap mencari. Sampai masanya emas perak bergunung-gunung tak berguna lagi. Nama yang baik kan dikenang orang. Nama yang baik kan kekal abadi. Seri Gading, November 2021. Sekian, Tuan Yang Dipertua. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Orang-orang Seri Gading. Seterusnya, saya...